Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif rahimahullahu taala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa kana Ibnu Wahbin adalah Wahab Ibnu Wahab rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, sa'altu Imam Malikan rahimahullahu taala, aku pernah bertanya kepada Imam Malik rahimahullahu taala, anir rasikhina, gitu ya, tentang ar-rasikhina fil ilmi man hum, orang yang tetap, orang-orang yang tetap dalam ilmunya, siapa gerangan mereka itu. Faqala, maka ia menjawab, humul amiluna bil ilmi, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan dengan ilmu. Jadi ar-rasikhuna, ar-rasikhin di sini dalam ilmu adalah orang yang ngamalin ilmu tuh, ar-rasikhin. Walaysa syai'un a'azza minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada ilmu. Jadi ilmu tuh paling agung. Jadi kalau ada orang ngamalin ilmu, ah itu dia ar-rasikhuna fil ilmi. Li anna sahibahu, karena yang punya ilmu, yakumu bihi alal muluk, dia menetapkan dengan ilmunya kepada raja-raja. Jadi raja tunduk sama ahli ilmu, mestinya begitu. Ya, mestinya tuh kiai nundukin raja, bukan kebalikan. Kebalikan, raja nundukin kiai, jangan begitu. Kiai nundukin raja. Ya, jadi jangan sampai ya ulama tunduk sama raja, jangan. Caranya bagaimana? Ya, jangan ngajuin proposal ke raja, ke pemerintah ngajuin proposal, dibagi duit, ya manut entah. Jadi ngajuinnya ke yang lain aja, jangan sama penguasa, jangan. Itu makanan empuk, nggak bisa kita berdakwah begitu, nggak bisa. Alhamdulillah pesantren kita nggak pernah ngajuin ke pemerintah. Belum lama ini saya ditawarkan, Pak, 1 miliar. Padahal kita lagi butuh banget. Alhamdulillah kita enggak nerima. Saya mau yang dari orang biasa aja. Ya. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, Ibnil Mubarak, kepada Ibnil Mubarak rahimahullahu. Ibnu Mubarak ini seorang ulama juga orang kaya. Ibnu Mubarak. Jadi ulama juga, miliarder juga beliau. Pernah beliau menghajikan orang. Satu saat ada orang minta supaya haji bersama-sama beliau. Kemudian diajak pergi haji. Dikasih makan, dikasih baju. Itu nyetornya dikasih tuh. Ayo kalau memang kamu mau pergi haji bareng saya, dikasih duit, nyetor, dikasih juga setor. Ke Syekh Ibnu Mubarak dikasih. Ditaruh di tempat. Pergi haji tuh. Pergi haji ya. Dikasih makan, dikasih baju oleh Ibnu Mubarak. Ya sebagaimana layaknya kita di sini. Ya. Terus pulang, ya selamatan, semuanya dijamu dah, yang pergi haji bareng sama beliau dijamu semua. Jadi dikasih, ya semuanya diongkosin semuanya tuh, dijamu semuanya. Baju dikasih, apa semua dikasih. Jadi diongkosin semuanya. Ya, kemudian pas udah pulang, ya selamatan, udah lebih selamatan, duit yang kemarin disetorin dikasihin lagi. Subhanallah. Dipulangin lagi duitnya.
Ibnu Mubarak. Ya, jadi ulama juga orang kaya dan dermawan. Iya. Karena pergi haji kan masya Allah bukan hanya bayar bayarnya aja tuh yang mahal, ongkosnya juga mahal. Hah? Iya, ongkosnya mahal. Manin nasu indaka? Siapa itu manusia? Siapa itu manusia yang menurut engkau? Faqala al ulama'ul amiluna al mukhlisuna. Manusia itu ulama yang mengamalkan ilmunya lagi orang-orang yang ikhlas. Qila lahu manil muruku? Siapa itu raja? Qala az-zuhadu. Raja itu orang-orang zuhud di dunia Jadi menurut beliau raja itu orang-orang zuhud. Kila dikatakan lahu famanis safalatu. Siapa itu orang-orang yang rendah? Qala allazina ya'kuluna ad-dunya bi ilmihim wa amalihim wa dinihim. Nah, yang tadi ditanya nih. Ya. Orang-orang yang rendah itu mereka makan dunia dengan ilmu mereka. Jadi ilmunya dihargain. Ilmunya dipakein tarif. Dia makan dari situ. Wa amalihim, amalnya. Berarti apa? Dia azan, ya. Minta bayaran. Dia imam, minta bayaran. Gitu. Kalau diupain, gak ada bayaran, ya itu gak apa-apa. Orang dibagi, mah kita ambil. Yang gak boleh adalah kita pasang tarif. Wadinim dan agama mereka. Jadi jangan sampai itu begitu. Guru saya, Kiai Mahfuz, beliau pesan saya 2 kali. Kata beliau, jangan berubah, man. Jangan berubah. Disebutin jangan kayak Ustadz Anu. Ustadz Yusuf Mansur. Jangan kayak ya, jangan kayak Ustadz Anu. Ustadz Yusuf Mansur. Dia bilang gitu. Masya Allah. 2 kali beliau nasihatin saya begitu pesan. Jangan pernah berubah. Masya Allah. Saya dinasihatin sama guru begitu, Pak. Saya gembira banget. Artinya apa? Beliau percaya sama kita. Ya? Sayang lagi. Iya, sayang sama kita. Masya Allah. Kita membangun pendidikan gratis kan, Masya Allah. Nggak pakai bayaran, Masya Allah. Kita diizinkan sama Allah bisa menggratiskan orang kan, Masya Allah, Masya Allah. Kita mau ibadah, kita nggak bisa ya. Mau sembahyang banyak, mau puasa banyak, mau zikir banyak. Dikit kita punya, bahkan enggak ada kita punya ibadah. Kita nolongin orang aja dah. Kita bantuin orang aja. Mudah-mudahan jadi ibadah. Amin ya Allah. Wa kana al-Hasan al-Basri adalah Imam Hasan Basri rahimahullah taala yaqul, beliau berkata al-ulama surujul azminati. Ulama itu adalah lampu-lampunya zaman. Surujul azminah. Iya, lampu-lampunya zaman. Surut itu jamak daripada siraj. Jadi ulama itu lampunya zaman. Fakulu alimin misbahu zamanihi yastadi'u bi'i ahlu asrihi. Maka setiap orang alim itu adalah lampu zamannya. Jadi orang alim, lampu zamannya. Orang alim yang mana? Orang alim yang akhirat. Ulama akhirat. Ulama akhirat itu Pak yang gak kelihatan, Pak yang gak terkenal. Ulama akhirat. Kalau kita bilang ulama yang hanya yang itu aja, yang terkenal itu. Ada di Jawa itu. Ya, ya ada seorang kata ya kiai, kata beliau sama muridnya, temuin si Anu. Siapa kiai itu? Si Anu, si namanya dibilangin,
Itu wali beliau. Wali kiai. Itu beliau tuh wali. Ini yang kagak terjadi bencana itu beliau itu yang doa. Masya Allah. Di mana kiai adanya? Ah, di Pasar Anom. Di Pasar Anom. Akhirnya di Paranin. Paranin cari-cari-cari-cari ketemu. Orang yang di pasar, telanjang dada, jelek orangnya. Kemudian diajak ngomong, Pak Kiai, Pak, Pak, Kiai Anu kirim salam buat Bapak. Marah dia. Marah dikirim salam. Marah ketahuan. Kebongkar. Dia nggak mau ketahuan. Kewaliannya ketahuan. Akhirnya minta sama Allah supaya mati. Langsung mati. Masya Allah. Itu ulama. Jadi jangan bilang tuh orang yang nggak terkenal bukan wali. Boleh jadi beliau wali min auliyaillah. Walau lal ulama'u lasaran nasu kalbaha ini. Kalau enggak ada ulama, niscaya manusia seperti binatang. Kalau enggak ada ulama, manusia seperti binatang. Binatang apa sifatnya? Buas. Memperturutkan nafsu. Kayak binatang. Ya, kayak sekarang kita lihat. Astaghfirullahaladzim. Ya Rasulullah. Orang joget-joget, orang kagak pakai busana, perempuan gak ada malunya, joget udah pakai model-model, sekarang model-model adu kemaluan. Na'udzubillah summa, na'udzubillah min zalik, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kita beruntunglah kita sama Allah subhanahu wa ta'ala, kita dikondisikan seperti ini bapak-bapak sekalian. Dikondisikan keluarga yang senang ngaji, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatin keturunan kita dari yang demikian. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.